Welcome back with me and this all new Honda City Hatchback by Earth Auto Concept. And we are here. Okay guys, kenapa gue excited banget hari ini? Karena gue di sini akan selalu ingin menjelaskan ke kalian ketika kita punya produk massal local pride kita Indonesia. Dan tentunya di belakang gue ini ada brojolan baru unit dari dealer Honda yang dimana ini adalah salah satu mobil favorit Honda di tahun menjelang 2001 ke 2022. Jadi ini unit baru yang ibaratkan udah banyak banget terlihat di jalan karena gue bisa bilang ini adalah Honda City Hatchback yang menurut gue tuh lebih cakep dari Honda City Sedan sebelumnya guys. Ini no hard feeling ya, ini honest review pribadi dari gue ngeliat mobil ini tuh kayak gemuk banget guys. Nah, karena gemuk guys, sampai akhirnya gue di sini pun juga tertarik untuk mendevelop produk sehingga kita punya body kit ala Earth sendiri untuk all new City Hatchback dan tentunya pemasangannya pun sangat mudah. Kalau kalian mau lihat di sini perbandingannya dengan yang ibaratkan full body kit itu, kalau kalian mau tahu ini pemasangannya tuh mudah banget dan tentunya kalau kalian beli via online. Ini udah terjadi banyak banget orderan via kita nih di sini. Ini plug and play semua guys. Jadi pemasangannya pun karena bentuknya tuh kita ada dua macam di sini, kalian bisa lihat. Yang pertama wilayah depan dan wilayah belakang. Itu kalau wilayah depan tuh kayak prinsipnya splitter guys. Kenapa gua bikin model seperti ini? Karena balik lagi model Honda City Hatchback itu udah gendut. Dan tentunya dari bumper standarnya pun juga gue lihat ini tuh udah ganteng gitu. Jadi kita bikin aksen splitter aja untuk meminimalis dan gak bikin ribet dan makin terlihat sporty guys. Jadi ini ala-ala racing sporty simple itu sudah terpasang. Dan tentunya untuk pemasangannya itu easy banget karena kalian cukup memasang 4 baut atau 4 kancing di bawah bumper standarnya guys. Jadi itu nggak perlu yang kalian tuh harus bongkar bumper, rogo-rogo samping, ngebor-ngebor wilayah bumper samping, enggak. Dan yang kedua nih guys, kalau kalian mau lihat ini kita bicara wilayah side skirt. Seperti yang tadi gue bilang ke kalian guys, ini ada dua tipe jenis kitnya ya. Yang samping itu seperti side skirt mobil pada umumnya. Tapi berhubung sekarang di sini ibaratkan banyak banget yang styling racing itu sudah menggunakan side skirt dan ditambah dengan splitter. Jadi kan ibaratkan kan repot ya bongkar pasangnya, ada dua bagian untuk melepas side skirt. Nah, kalau di sini kita bikinnya tuh seperti splitter namun bagiannya itu menyatu dengan side skirtnya. Jadi kalian tuh cukup melepas dua baut di sini. Ya, ini dua baut ini juga lobangnya itu mengikuti lobang bawaan Honda City-nya. Jadi kalian tuh nggak perlu yang kayak ngerusak-rusak mobilnya sehingga ini mobil tuh nggak terlihat rapi gitu atau nggak ribet gitu. Jadi ini udah yang ibaratkan satu kesatuan nih side skirtnya, udah ada splitternya, looksnya tuh udah splitter looks banget sih, paling splitter looks. Jadi kalian nggak perlu yang ibaratkan beli side skirt tambah bikin splitter, jadi double budgetnya kalian. Tapi di sini udah include jadi satu semua dan tentunya kalau kalian mau lihat nih jarak samping tarikan garisnya itu rata banget dengan wilayah depan. Jadi kalian tuh nggak perlu yang mikir repot-repot, aduh ini body kit dari Earth gondrong banget nggak sih? Gue langsung bisa pastikan paten banget, enggak guys. Karena ini kalau menurut gue ya ini simple banget dan tidak mengganggu masalah low clearance-nya. Jadi keren banget menurut gue. Dan tentunya yang terakhir gue mau kasih tahu kalian, ini adalah wilayah belakang. Nah, ini kalau kalian lihat untuk wilayah belakang sendiri banyak ada pertanyaan di TikTok gua dan di Instagram Earth. Ya, untuk kalian yang kepo-kepo Instagram Earth itu ada link deskripsi di bawah dan gua langsung jawab sekarang, Bang. Kalau untuk pemasangan rear diffusernya tuh seperti apa? Nah, jadi gini guys, kalau di belakang pada umumnya body kit itu balik lagi guys. Rear diffuser itu biasanya terpecah-pecah ya.
Jadi ada kayak seperti tiga bagian. Namun kita di sini mempermudah bentuknya lagi. Jadi gabungin antara center rear diffuser dengan sampingnya. Alias kalau di belakang bumper itu biasanya ini sebutannya juga splitter, guys. Dan tentunya ini satu wilayah kesatuan. Ditambah lagi pemasangannya itu sepertinya mudah banget. Kalian itu cukup mengcover diffuser bawaan Honda City-nya. Jadi it's so easy, guys. Jadi benar-benar yang gue jawab hari ini untuk wilayah pemasangan, kalau kalian emang mau minta tolong kita pasangin di sini, gue bisa garansi tuh pemasangan mungkin cukup 1 jam sampai 2 jam. Nah, untuk merapatkan dinding-dindingnya kalian cukup sedia sealer, guys, atau enggak double tap. Ya, jadi udah terpasang manis banget dan enggak ada yang namanya apa nih? Bentuk yang kadang-kadang kalau body kit kan suka enggak presisi ya, guys ya. Tapi kalau di sini kalian bisa lihat langsung ini presisi banget dan pemasangannya pun kalau kalian yang demen ngulik di rumah gue yakin bisa. Gitu, guys. Ini plug and play, real plug and play karena emang mudah banget sih. Gitu, guys. Dan tentunya ini yang bisa menjadi daya tarik gue juga tetap berwarna merah karena merah itu racing ya. Kata Lucknuts, merah itu racing. Jadi gue lihat di sini ini keren banget dan mungkin kedepannya owner juga akan mengganti velgnya. Dan tentunya ini udah ditambahin apa nih? Alis-alis seperti ini ya. Ini apa nih namanya aksennya, garnish ya kali ya. Kalau menurut kalian, kalian suka nggak ada aksen penambahan ini? Kalau gue jujur aja ya kalau suruh pasang atau enggak, is okay lah, nggak terlalu ganggu lah. Jadi gue faedahnya apa ini? Dan tentunya nih guys, kalau kalian juga lihat dari semua bagian, dari secara kejauhan dari sini ke sini, ini menurut gue adalah salah satu body kit yang kita ciptakan di sini dan menjadi favorit di tahun 2022. Jadi buat kalian yang belum pembelian atau kemarin masih tanya-tanya cara pemasangannya seperti apa, kalian boleh aja DM lagi ke kita dan tentunya tonton ulang vlog kita yang ini. Makanya sebelum kalian nanti ketinggalan, kalian boleh nyalain loncengnya saja. Kok lonceng sih? Udah malam ya? Lonceng guys. Jadi subscribe itu gratis dan sangat berharga buat tim Ertis ini, oke? Mungkin it's a promo time guys, don't forget ya. Jadi hari ini nih gua pakai baju Earth Industry. Ini gua yakin orang media gua tambah capek kakinya untuk menangkap gaya petakilan gua. Tapi tentunya di balik gaya gua yang petakilan seperti ini ada hasrat yang terpendam karena gua menggunakan kaos dari @earth.industry. Tentunya membuat gua tuh auto glowing, shimmering, splendid. Kalian bisa langsung aja dapetin via all digital market kita karena ini sebelum kehabisan guys. Jadi kalian boleh aja langsung cek dan check out guys. Oke. Mungkin juga karena ini udah topiknya selesai, daripada gua melebar lagi guys, kita ingetin kita punya 7 Instagram di bawah. Kalian boleh cek link deskripsinya. Kalian mau bicara motor, mobil, kita available semua. Siap tanggap, siap respon juga. Oke, mungkin hari ini cuplikan dan cara pemasangan penjelasan soal Earth Body Kit for all new City Hatchback segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye-bye.